merawat kulit wajah itu sangat penting? Seiring bertambahnya usia, ditambah lagi dengan faktor lingkungan dan gaya hidup seperti pola makan yang kurang baik, istirahat kurang cukup, polusi udara, hingga psikologis, kondisi kesehatan kulit akan semakin menurun apabila tidak dirawat dengan baik. Namun tidak bisa instan untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat dan berseri. Selain harus menjalani pola hidup yang sehat, perlindungan kulit dengan skincare juga perlu dilakukan secara rutin sejak usia muda. Hal itu disampaikan oleh salah seorang dokter di Modema Estetik, Anul Nestini, Dr. Nova kepada Dialog Indonesia, Kamis 12 Januari 2023. Nova juga menyesalkan para remaja yang saat ini banyak menggunakan produk skincare tanpa mengonsultasikannya ke dokter. Sebenarnya kalau bahayanya skincare yang kita beli nggak melalui konsultasi dokter gitu ya, bahayanya pertama dari kandungannya. Kandungannya kita nggak tahu itu apa, apakah itu istilahnya aman nggak untuk remaja, kayak gitu. Karena banyak kandungan-kandungan yang istilahnya ketika dia pertama pakai langsung cerah nih. Ya, ternyata untuk efek samping jangka panjangnya itu tidak baik untuk kulitnya. Nah, lebih kayak gitu. Jadi disarankan apalagi kalau masih remaja, itu memang lebih baik untuk penggunaan skincare, bisa memang ada butuh untuk racikan gitu ya. Itu sebaiknya dikonsultasikan dulu ke dokter. Menurutnya, hal itu dapat mengakibatkan dampak yang serius bagi kesehatan kulit wajah. Nova menyarankan, sebaiknya bagi yang ingin menggunakan produk skincare apapun, untuk berkonsultasi dulu ke dokter agar bisa disesuaikan dengan kondisi kulit. Jangan tergiur dengan produk skincare di pasaran yang murah. Apalagi menjanjikan bisa memutihkan wajah dalam waktu singkat. Untuk setiap pasiennya, dia tidak bisa langsung memberikan skincare pemutih yang kondisi wajahnya berjerawat. Namun dilakukan perbaikan terlebih dahulu melalui perawatan secara bertahap. Beragam perawatan yang ditawarkan Imoderma dari ujung kepala hingga ujung kaki. Selain berbagai variasi perawatan yang menarik, Imoderma juga memberikan harga perawatan yang cukup terjangkau. Untuk memberikan perawatan yang terbaik, Imoderma juga menghadirkan beragam teknologi canggih untuk memanjakan konsumen. Salah satunya skin analyzer yang berfungsi menganalisis kondisi kulit sebelum melakukan treatment. Klinik pusat Imoderma ada di Kota Semarang, Jawa Tengah. Sementara Imoderma Cirebon berada di Jalan DR Sutomo. Nomor 30 Kesambi Cirebon buka dari pukul 9.00 waktu Indonesia Barat sampai 20.00 waktu Indonesia Barat.